Halo teman-teman, bertemu lagi di solo campingnya Rahman Story. Nah, jadi hari ini saya akan ngecamp di hutan, teman-teman, khususnya di hutan Kalimantan. Nah, ini posisi saya ngecamp di tepian sungai, teman-teman. Sungainya ada di bawah situ, namun airnya keruh sekali ya, karena di sini tuh mulai lagi musim hujan, teman-teman. Makanya air sungai itu keruh dan juga tinggi. Kenapa saya memilih di sini? Karena kemarin di video saya sebelumnya itu saya nggak nemu sungai, teman-teman, camping masuk lebih jauh lagi daripada yang ini ya, ke arah dalam sana, nggak nemu sungai yang bagus untuk mancing. Kebetulan hari ini saya jalan ke hutan nyari tempat camping. Kebetulan posisi sungainya ada di bawah situ dan posisi tempat ngecampnya yang mantap di sini, teman-teman. Jadi sengaja saya buat agak jauh dari sungai karena sekarang lagi musim hujan, teman-teman. Takutnya kalau di tepian sungai situ disapu sama banjir, wah bahaya, teman-teman. Oke lah, saya rasa saya akan ngopi-ngopi dulu. Setelah ngopi-ngopi selesai, saya akan lanjut mancing, mandi, ganti pakaian, bermacam-macam lah kegiatan nanti malam, teman-teman. Saya akan coba tidur di sini satu malam di bawah pohon besar yang ada di belakang saya. Kita ngopi dulu. Ngopi-ngopi manja dulu, teman-teman. Ini sialnya saya lupa bawa botol yang besar untuk ngambil air. Jadi harus hemat air lagi nih, teman-teman. Tapi nggak masalah lah, semuanya dekat juga di bawah situ. Ini tuh udah sore sekali, teman-teman, sebenarnya. Oh, udah jam 3:31, 3:34. Ini berarti selesai ngopi jam 4, jam 4 langsung mandi, mancing, semoga dapat untuk lauk malam nanti, teman-teman. Alhamdulillah segernya. Lumayanlah perjuangan hari ini, teman-teman. Ngebuat shelter ini walaupun kayak gini itu sangat capek, bukan sangat-sangat lagi. Memang benar-benar capek, teman-teman, karena saya menggunakan bambu dan bambu ini sangat gatal sekali. Panas, cuy. Oh ya, nah setelah ngopi selesai, saya lanjut masak nasi. Setelah itu saya berangkat mandi dan lanjut mancing juga di air sana.
Semoga dapat untuk lauk kita malam ini, teman. Karena ini udah sore banget nih, udah jam 3.41. Waktu saya untuk mancing itu kurang lebih 1 jam lah. Kalau 1 jam saya nggak dapat, jadi saya makan perbekalan yang saya bawa dari kampung aja, teman-teman. Kalau saya dapat ikan, otomatis kita lauknya ikan. Kalau nggak dapat, kita makan perbekalan yang saya bawa dari kampung. Oke lah. Oke lah, nah teman-teman, jadi saya akan lanjut mancing dulu. Kopinya biar kita sisakan untuk nanti aja, karena waktunya sangat mepet sekali. Jadi saya pun masak nasinya nantilah setelah mancing, lanjut masak nasi, setelah itu lanjut makan malam. Saya mancingnya pun pakai pancing tradisional, teman-teman. Semoga berhasil aja. Tradisional. Oke, jadi ini aku sekarang selesai habis mandi, teman-teman. Gak ada dapat ikan. Wah, sekarang udah jam 5.08, berarti saya mancing kurang lebih 1 jam 10 menit ya. Kurang lebih 1 jam 10 menit nggak ada nangkap sama sekali, teman-teman. Ya udah, saya mandi. Terus setelah ini mengganti pakaian, setelah itu lanjut masak nasi, karena saya juga banyak bawa perbekalan dari desa. Jadi saya rasa saya nggak perlu harus mancing lagi untuk nyari ikan. Ini, teman-teman, jadi saya akan panggang perbekalan yang saya bawa dari desa. Macam-macam lah. Sebenarnya mie instan pun saya ada bawa, cuman lihat kondisilah nanti. Kalau saya mau masak, ya saya masak. Kalau enggak, ya saya akan makan mie instan, terus saya panggang terong ini dan juga tomat ini untuk makan malam nanti. Oke, saya mau ganti pakaian dulu. Hah, capek, teman-teman. Ternyata di situ ada tebing baru sampai ke sungainya. Oke, teman-teman, nah sekarang saya udah selesai ganti pakaian, dan ini saya lagi persiapan masak air ya, atau ngerebus air untuk makan mie instan, teman-teman. Beras juga ada saya bawa, teman-teman, cuman males masak nasi karena nggak ada ikannya. Oke lah, jadi terong ini untuk sayur atau untuk campuran mie instan nanti. Dan di sini kita akan masak. Instannya, terus untuk sayur segernya ada tomat juga, teman-teman. Nah, kita akan masak untuk makan malam dulu. Masih menunggu nih. Sebenarnya ini langsung kita taruh sini aja, teman-teman. Nah, jadi dia cepat matangnya. Oke lah, kayaknya udah matang, teman-teman. Ih, terong bakar nih, mantap. Ini airnya, akan panaskan dulu di situ. Oke, terong bakarnya kita masak dulu. Kita pletek-pletek, no, mudah sekali, teman-teman. Pletek-pletek kulitnya. Oh ya, kita masak dulu nih mie instan ya. Oke, jangan sampai tumpah. Wih, mendidih pol. Masukkan airnya. Hmm,
segitu aja lah. Jangan terlalu banyak. Nah, sambil menunggu misalnya matang, kita peletekin dulu ininya, terongnya, kulitnya kita buang. Ih, aromanya sih harum, terus kayak aroma singkong bakar, teman-teman, hampir mirip ya. Oh, peletekin ini pun sangat mudah, teman-teman. Oh, kalau dia sudah benar-benar matang, oh. Oke. Oke lah, lanjut. Setelah ini kita lanjut makan di camp teman-teman atau di atas shelter kita. Oke, ini dia teman-teman, udah matang semua. Emang bener-bener mantap tuh. Jujur saya ini sangat lapar teman-teman. Oke, kita makan. Sebelum makan kita. Bagi udah selesai, saatnya giliran saya makan teman-teman. Aromanya sih mantap, terus aroma yang ini mantap juga cuy. Oke, kita makan teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah ini saya udah selesai habis makan, terus habis ngudut juga udah beres, jadi tinggal istirahat. Wah, apinya pun udah saya besarkan teman-teman, ini supaya menghalau nyamuk-nyamuk yang bakal menggerogoti tubuh saya. Jadi kalau ada asap, otomatis aman teman-teman. Jujur ini sangat capek sekali, jadi harus istirahat lebih awal nih kayaknya. Suasananya hening sih teman-teman di sini. Jujur karena mungkin hutannya masih lebat, jadi suara-suara alamnya itu memang benar-benar masih banyak teman-teman. Ini suara jangkrik-jangkrik dan binatang-binatang kecil lainnya, dan juga binatang nokturnal lainnya itu pada berkicau semua di sini kayaknya. Oke lah, saya rasa saya akan istirahat karena ini udah hampir jam 8 teman-teman. Jadi saatnya kita istirahat karena jujur capek banget teman-teman. Video ini bakal saya update kalau saya kebangun tengah malam. Andai kata ada terjadi sesuatu, saya bakal update terus teman-teman. Dan semoga saja aman ya. Biasanya saya itu sering kebangun gara-gara dingin teman-teman. Kondisi di sekitar aman, tinggal tidur cuy. Wah, mantap sekali nih. Ternyata apinya udah mati teman-teman. Oh, pantesan aja. Dan lampu yang ini mati juga, lobet teman-teman. Sekarang udah ternyata udah jam 2.54 saya kebangun. Ini jujur sangat dingin sekali teman-teman. Dan apinya mati. Jelas kondisi di sekitar masih aman. Hmm.
Kita lanjut tidur lagi, tapi perbaiki dulu ini selimutnya. Oke lah, sampai ketemu besok pagi teman-teman. Lanjut tidur dulu. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini tuh udah pagi sekali teman-teman, dan sekarang udah jam 6 lewat 12 teman-teman, hampir jam 7. Tadi sebenarnya saya ada bangun tadi pagi, cuman sangat dingin sekali. Jadi nantilah saya pikir saya buat videonya. Tidur lagi teman-teman, terus bangun lagi. Wah, mantap sekali. Untunglah malam ini gak turun hujan teman-teman, padahal saya kira tadi malam bakal turun hujan. Tapi untungnya enggak teman-teman, jadi saya aman. Ya takutnya hujan, kalau hujan bahalah tambah dingin teman-teman. Ini pun jam kayak gini masih sangat dingin sekali suhunya teman-teman. Ini malah kayaknya siang yang mau turun hujan teman-teman. Tuh arah sana mendung, arah hulu sana. Dan pancing saya masih saya tinggal di bawah. Nantilah saya lihat pas mau pulang nanti. Ternyata ada semut. Wah. Oh, ada semut yang kesini teman-teman. Bersarang di topi. Biarlah dulu di sini, jangan diganggu. Oke lah teman-teman. Jadi saya rasa saya akan pulang kampung teman-teman. Saya nggak masak-masak lagi karena ini langsung cus aja dah pulang kampung. Saya takut hujan, dan kalau hujan malah repot di perjalanan teman-teman, karena dari sini ke desa itu lumayan jauh teman-teman. Jadi kalau turun hujan, wih. Barang semua aman, kita packing-packing dulu pulang kampung teman-teman. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di komen dan juga di subscribe teman-teman. Mau packing barang dulu. Pulang ke desa. Kain kotor saya taruh di atas aja teman-teman tadi malam. Oh, banyak semut. Oh. Masuk ke sini dia. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin videonya sampai di sini ya, teman-teman ya. Mantap.